sih? Fer, Pati. Fer, ini gimana, Babe? Fer, tolongin. Ah, kita... Kita berdoa aja. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. Alhamdulillah rabbil alamin. Yakin Babe, kita kabur, Be. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Pakji, Pakji enggak apa-apa, Pakji. Be, Be duduk dulu, Be. Aduh. Oh, mari lah. Ale lah. Oh, Ustaz, makasih banyak ya udah nolongin Babe. Tuh kan Be beneran kerandanya aneh. Pakji, Pakji. Be, Babe tenang dulu, tarik nafas istighfar, Babe. Gimana dong ini, Fer? Be. Bila air jauh banget sih, susah. Sepi. Mana ngambil air jauh. Bos. Apa deh? Serahin uang lo. Itu. Ya, Bang. Jangan, Bang. Saya baru dapat dikit, Bang. Agak ya, Allah. Lo lebih mentingin uang lo. Iya, mau gua gorok lo? Jangan, jangan, Bang. Jangan digorok, Bang. Mana? Ini saya cepet, Bang, buat belanja. Serahin semuanya. Ya Allah, tega amat sih. Sekarang turun lo, jongkok. Kan gak mulus, Bang. Biarin. Oke. Kepala nunduk ya. Matanya tutup, jangan lupa. Merem. Tahan. Iya. Ya. Iya. Itu, sampai 10. Udah lap. Udah belum. Itu sampai 3 ya. Tuh agak. Udah kali ya. Ya. Lah. Iya, Bang. Ada bukti terbaru nggak yang kamu lihat dari bukti itu? Nggak ada sih, Bang. Tapi kayaknya nih yang penting soal utangnya nih Umi sama Mas Jamal. Oh ya, tadi Fer telepon Abang. Lalu dia bilang kalau keranda terbang itu ngelewatin kafenya Haji Soleman. Bang, gimana? Haji Soleman sama Zalina baik-baik aja kan? Mereka bilang kalau itu kerandanya Nek Umi. Iya, tapi syukurlah Pak Haji Sulaiman sempat ditolong sama Ustaz Syakir. Bang, setahu tante ya, keranda terbang itu karena itu tuh ada dendam yang tidak terbalaskan. Apa Nek Umi itu memang ada dendam sama Haji Sulaiman gitu? Soal itu Iqbal juga nggak bisa berasumsi, tante. Karena Iqbal sendiri belum pernah ngeliat Nek Umi secara langsung. Tapi kalau emang itu arwahnya Nek Umi,
kita harus cari tahu dendam apa yang masih dipendam sama dia. Iya, kamu bener lah. Mana keranda terbang? Hah? Keranda terbang? Iya. Itu keranda. Keranda yang ada di mobil ambulans. Kamu salah lihat kali. Serius aku. Aku nggak bohong kok. Assalamualaikum. Mas, kamu kenapa sih? Pulang. Mas.